Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak bercakap sikit tentang sebuah mesin espresso CRM3605 daripada Gemilai. Aku nak nyah kotak. Aku nak beri aku punya first impression lah. Pandangan pertama aku, ini adalah mesin pertama aku, mesin pertama espresso aku yang aku belilah dengan member aku. Aku beli untuk kegunaan office. Aku nak berikan pendapat aku lah. Jadi aku start semula buat channel ni dengan video yang lebih serius sikit. Lepas PKP lah, lepas PKP aku ada konten baru bila aku start aktiviti camping. Kenapa camping nak kena ada kopi lah, macam tak boleh nak dipisahkan. Jadi dari situ lah aku start terlibat lah dengan kopi pula. Okay, dia bagi manual Chinese. Oh, Chinese semuanya. Ini macam dia bagi satu tray. Mungkin nak letak cup untuk panas atas di tray. Dia bagi water filter. Setelah aku gemilai ni, dia bagi double scope. Backflash punya stopper. Ini dia punya double basket. Punya dia punya temper. Wah, temper besi bye. Asyik baik tak beli lagi. Besi. Anak expected boleh dapat benda ni. Ni padu ni dah tak payah beli dah. 58 mm. Ini dia ada bagi. Actually yang ini. Ini sebenarnya yang temper. Tapi tak standard ni, size lain. Ini adalah untuk cuci dia punya group head. Ini untuk cuci dia punya sabun. Ini sebenarnya untuk cetak kopi. Ini adalah tempo plastik standard. Tapi bukan untuk saiz 58 mm ni lah. Oh, dia ada bagi dua potas filter. Wah, memang terbaik. Rasa macam sama saiz dia, double basket lah. Double basket, dua spoke. Ini pun double basket. Naked. Ini lagi padu. Besi keseluruhannya. Ini mungkin standard plastik. Ini mungkin epoxy kot. Dia bagi apa dah, free gift. Alhamdulillah. Ini dari mana? Jacob Figo kot? Blueberry. 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 Memang terbaik okay, ni mesin dia. Water tank kat belakang ni. Okay, kita cuba dulu. Ni unboxing dulu. Kita cuba dulu. Ya, ini adalah biji kopi. Aku mula buat kopi guna French press. French press, kemudian aku buat filter kopi pula. Daripada filter kopi, aku cuba mocha pot. Kemudian aku cuba copy press lah, copy press manual. Aku gunakan Stariso. Daripada Stariso, sekarang aku dah beli satu mesin lah, entry level punya mesin CRM3605 daripada Gemilai. Bab accessory dia bergantung kepada penjual manalah yang korang beli. Time ni ada promotion. Jadi ada yang bagi lebih, ada yang bagi tak lebih. Okey, untuk aksesori asas selalunya diorang akan bagi satu tempo plastik, tempo plastik dan scoop. Dia sekalilah satu batang aksesori tu. Bagi aku kita perlulah satu tempo yang proper. Tak boleh pakai tempo plastik tu lah kerana terlalu tak ada kualiti lah untuk kita buat espresso nanti. Selain daripada itu, dia ada bagi dosing funnel. Dia bagi yang bentuk just plastik saja, tapi bagi aku dia cukup elok lah, cukup bagus. Jadi korang tak perlu beli funnel baru. Bila aku distribute kopi dengan needle,
dia tak mudah terkeluarlah biji kopi dia daripada situ. So untuk pendapat aku, pandangan pertama aku lah, pada mulanya aku hendak beli Breville. Aku dah cuba untuk buat kopi menggunakan Breville Barista Pro. Satu yang aku dapati adalah dia menggunakan portafilter 53mm, 53 ke 54 macam tu dah, tak silap aku. Aku selalu buat double dose menggunakan 18 gram. 18 gram aku tak boleh nak masuk lah dalam 53 ataupun 54mm punya portafilter tu. Disebabkan aku dah biasa macam tu, jadi barista Breville aku terpaksa keluarkan daripada option lah. Jadi bagi aku 58mm punya portafilter standard lah, standard, orang kata standard industri. Untuk ke CRM 3605 Gemilai ni, bagi aku dia adalah sebuah entry level punya mesin yang cukup sempurna lah. Jika korang nak beli sebuah espresso machine, korang search dalam Google ataupun dalam Shopee, dalam Lazada, kebanyakan espresso machine yang berharga $200-$300, mungkin yang mahal sikit kerana ada ciri-ciri tambahan yang lain, sehingga $500-$600 dari jenis yang sama. Selalunya mesin-mesin kopi ni daripada jenis yang biasa ni, dia lebih bersifat kepada home appliance. Untuk menghasilkan kopi ataupun espresso yang betul-betul ada kualiti dan standard industri, bagi aku cuba elakkan. Jika korang betul-betul minat kopi, jika korang kurang minat kopi pun, minat espresso, penghasilan espresso dengan mesin-mesin espresso yang jenis home appliance ni tidak memberikan kualiti espresso yang orang cakap standard, standard cantik lah, standard sedap, boleh boleh kita buat resepi kopi, bukan sekadar keluar air kopi saja, tapi standardnya tak ada. Jadi kalau bagi aku, kalau untuk entry level, Gemilai CRM 3605 ni adalah satu yang korang perlu dapatkan, bukan korang perlu consider saja. Paling basic lah bagi aku, aku tak nampak lagi pada harga sekitar RM500 ke RM600 untuk kualiti espresso yang boleh dikatakan okey, sedap untuk diminum jika kena ciri-ciri cara kita buat, dan kita dapat menghasilkan resepi-resepi espresso yang lain malah lebih sedap daripada yang kita boleh buat ataupun yang kita boleh dapatkan dekat kafe-kafe Starbucks ke, dekat kafe-kafe Coffee Bean ke. Anda boleh dapatkan rasa dan kualiti espresso yang lebih baik. Macam aku, aku beli mesin ni untuk office, kegunaan office. Yang minat kopi pun dalam seorang dua saja yang betul-betul minat kopi, yang lain untuk sekadar nak minum kopi. Untuk basic entry level punya mesin kopi yang harga dalam RM500 ni, bagi aku cukup memadai lah. Juga jika anda nak beli sebuah home espresso mesin untuk letak dekat rumah, dan anda baru nak cuba-cuba, ini adalah model yang anda perlu consider lah, anda perlu dapatkan. Aku rasa tak ada mesin espresso lain yang pada harga RM500 macam Gemilai CRM 3605 ni. Yang lain berharga RM1,000 lebih. Untuk mesin-mesin yang kita kata boleh katakan great quality espresso yang betul. Sekitar harga RM600 ni adalah terlalu murah, terlalu murah untuk sebuah espresso machine. Bagi yang nak mencuba, dia adalah satu pelaburan yang berbaloi. Mungkin dia adalah satu permulaan, ataupun mungkin ia hanyalah satu-satunya mesin yang anda perlukan. Mungkin anda tak perlu beli mesin yang lebih mahal,
Jika anda tak berpuas hati, anda nak upgrade, itu bermaksud anda memang betul-betul minat ataupun suka bereksperimen dengan kopi. Jika tidak, ia adalah satu pelaburan yang berbaloi. Cukup untuk anda menikmati kopi dekat rumah ataupun dekat office sehari sekali, dua ataupun tiga kali. Sekali-sekala untuk minum dengan kawan-kawan, dengan family, untuk back to back. Kalau nak buat dalam 50 ke 100 cup sehari pun, aku rasa mesin ni tak ada masalah. Workflow dia tidaklah begitu laju kerana dia mempunyai boiler yang kecil, heating dia tak begitu begitu cepat, steaming dia tak begitu kuat, tapi memadailah untuk home espresso machine ataupun nak letak dekat office dia, tapi cukup berpuas hati dan cukup memadai. Kerana apa? Tak semua orang minum panas. Anda nak buat latte art, yang nak minum cappuccino, cappuccino ni tak perlu pakai steam pun tak apa, anda just timbuk je susu tu. Kerana yang kritikal hanyalah latte lah. Latte dia nak kena ada foam yang begitu begitu orang cakap silky, yang begitu halus, baru senang nak buat latte art. Untuk kopi yang lain, jenis-jenis kopi yang lain, tak ada masalah. Jadi berbaloi, entry level yang anda perlu fikirkan. Jika anda betul serius, anda akan melabur lagi. Jika tidak, anda tak akan menyesal. Dia sebuah entry level yang cukup, dan bagi aku dia bukan jenis home appliance punya mesin espresso. Jika dia memenuhi cita rasa anda, mungkin itu adalah satu-satunya mesin yang anda perlukan untuk kegunaan biasa-biasa saja dekat rumah. In fact, sebenarnya ada je orang pakai CRM3605 ni untuk orang kata small cafe. Jika cafe dia terus berkembang, dia perlu menghasilkan espresso yang lebih banyak, menghasilkan kopi yang lebih banyak, dia boleh upgrade, dan CRM3605 ni boleh jadikan sebagai backup. Jadi tak rugilah, tak rugi untuk espresso mesin CRM3605. Okey, sampai dekat situ saja aku rasa. Kalau ada apa-apa yang kurang aku terangkan tentang CRM3605 ni, korang boleh komen, dan mungkin aku akan buat video lain yang akan datang. Kerana untuk hasilkan espresso, aku masih belum buat video lagi. Jadi aku akan buat video tentang workflow CRM3605 selepas ini. Jika ada apa-apa maklumat yang tertinggal, aku akan masukkan dalam video tu lah. Di samping tu, sebelum tu korang boleh komen. Aku akan buat penambahan maklumat daripada komen-komen korang lah. So jangan lupa support dan subscribe One Media Studio. Ini dalam playlist AIV Cafe. Jangan lupa tinggalkan komen kerana ia membantu algoritma YouTube untuk trigger dan video ini dapat dicari dan dapat sampai kepada lebih ramai orang lah. Okey, sekian dulu daripada aku, Azam Ismail, One Media Studio, Azam Ismail Vlog Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.